ekstrim Arum Jeram. Belum lengkap rasanya jika belum menyusuri jalur Sungai Bah Bolon yang berada di Desa Buluduri, Kecamatan Sipis-Pis, Kabupaten Serdang Berdagai, Sumatera Utara. Arus sungai yang cukup deras dan sulitnya trek bebatuan di sungai sangat menguji adrenalin. Kunjungan wisata akan semakin lengkap karena desa ini memiliki kuliner dan produk ekonomi kreatif khas masyarakat desa. Desa wisata Buluduri ini sudah masuk 50 besar dari total 3.500 desa wisata. Ini sudah luar biasa. Oleh karena itu perlu ditingkatkan 7 aspek dari aspek kategori toilet, homestay, dan lain sebagainya. Upaya kita tetap ya, kita harus mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Syaratnya itu memang pertama alamnya, kedua SDM-nya, ketiga kebudayaannya. Saya rasa bis-bis ini ketiga aspek itu ada, saya rasa wajar kalau juara ya. Sementara itu di Gunung Sitoli, Menparekraf memberikan kuliah umum kepada puluhan santri dan mahasiswa serta sivitas akademik Pondok Pesantren Umi Kalsum. Sandiaga memaparkan materi tentang kewirausahaan serta beberapa kiat untuk mahasiswa dalam mengambil peluang potensi bisnis melalui program Santripreneur. Tim Liputan iNews melaporkan.